Boleh PowerPoint ya, sedikit saja. Saudara, begitu saudara percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tahu atau tidak tahu, saudara itu menjadi bintang. Amen. Engkau adalah bintang. Karena di Kejadian 22 Tuhan bersumpah kepada Abram, keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Sudah tahu ada berapa bintang di alam semesta ini? Miliaran. Satu galaksi, satu kumpulan bintang itu bisa triliunan bintang. Dan di alam semesta ini ada triliunan galaksi, Saudara. Silakan hitung sendiri. Tapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dan kata dunia ini, akar katanya berarti to tend, menggembalakan, to care of, memelihara. Saudara adalah terang yang harus memelihara alam semesta. Dan bintang itu harus semakin terang, Saudara. Bintang itu harus dalam orbit. Ya, karena waktu. Langsung next. Masalahnya ini, Saudara. Ini kengerian. Naga itu, Alkitab menulis, mau menyeret sepertiga bintang-bintang. Ingat saudara tadi apa? Bintang. Jadi kita ini target. Halo? Saya dan saudara ini target. Kita tidak punya pilihan lain selain ada di orbit, selain terus semakin terang, selain terus semakin besar. Halo? Alkitab berkata Wahyu 8 ayat 1, ada bintang yang jatuh namanya Absintus, membuat banyak orang mati. Bintang yang keluar dari orbit itu menuju kekelaman. Sebenarnya yang namanya bintang, umurnya itu menurut Mbah Google, umurnya bisa miliaran atau triliunan tahun. Umurnya bintang itu. Tapi kalau dia keluar orbit, dia menuju kekelaman selamanya, Alkitab berkata. Saudara baca kitab Raja-Raja, nyaris tidak ada satu raja yang lulus kecuali Daud. Itu karena ada perjanjian kasih setia. Saudara, saya baru kembali dari Eropa. Saya cuma dapat satu clue, salah satu di satu negara. Ibu berkata, di situ ada kedagingan. Saya coba ubek-ubek, Saudara. Saya tanya, Tuhan ini gimana? Coba cari tentang pedofil dan sebagainya. Saudara, saya ketemu satu artikel, kerajaan Sodom dan Gomora di negara itu. Saudara tahu gak? Itu raja-rajanya mengerikan. Ratu-ratunya mengerikan. Ada ratu hasil incest dari bapaknya. Ada raja yang lagi arak-arakan, orang lagi arak-arakan, telanjang di balkon. Ada raja-raja yang stres dan gila, Saudara. Jangan berpikir kita bisa kuat. Poinnya apa sih? Kita semua sangat butuh jaminan. Bilang kiri kananmu, kita semua butuh jaminan. Tidak ada satupun saudara dari kita yang kebal. Amin. Next. Karena waktu saya cuma 5 menit. Ini janjinya. Kristus sendiri akan menjamin kalian sampai pada akhirnya. Supaya pada waktu ia datang kembali, kalian didapati tanpa celah. Allah dapat dipercayai sepenuhnya. Tapi ini yang penting, ialah Allah yang sudah memanggil kalian untuk menjadi satu dengan anaknya. Eben, Saudara. Perjanjian roh menjadi satu dan dia bertanggung jawab. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ada dua hal. Yang pertama, biarkan minta menjerit meterai Tuhan dalam hidup kita. Meterai hineni, patok hineni. Meterai Roh Kudus terus ada dan kita semakin erat dengan Tuhan. Ada perjanjian roh, tadi sudah sangat banyak dibahas. Ada perjanjian hesed. Perjanjian diberikan dari Tuhan. Tapi selalu ada dua belah pihak. Bagian kita mengerti. Bagian kita menginginkan. Bagian kita menjerit. Bagian kita cuma 1%. Amin. Terakhir, Saudara.
ya. Nanti saudara akan dibagikan, sudah dibagikan saya rasa. Boleh-boleh slide berikutnya terakhir. Nah, saudara dibagikan bintang Daud itu penuh dengan perjanjian. Ini tindakan profetiknya. Itu masih kosong yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan sudah boleh taruh gambar keluarga saudara. Dengan iman kita diikat oleh perjanjian. Kita dijamin oleh perjanjian. Kita dijamin dengan covenant rock. Kita dijamin dengan materai demi materai ilahi. Karena kita tidak bisa menjamin diri kita sendiri. Seberapa dari saudara menginginkan? Seberapa dari saudara mau? Ini pribadi lepas pribadi saudara. Nanti saudara bisa tempel mungkin keluarga besarmu. Ini hanya contoh saudara. Hanya contoh. Amin.